Ngeri. Ngeri. Ini keren. Apa keren? Pamornya. Kelak. Yang kita akan lelang hari. Cacat cacat. Gojo merenges. Tangganya warangas. Kalau makara juga. Saksikan live streaming Etik Indonesia Channel setiap hari Selasa sampai Minggu pukul 13.00 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat. Oke. Salam budaya. Oke guys, ketemu lagi sama saya Rivo Cayano di Etnik Indonesia. Ini kita lagi santai-santai, kita kedatangan tamu nih guys, jauh-jauh dari Malang naik motor 2 jam datang ke Etnik Indonesia. Gimana Mas? Alhamdulillah. Mas ya. Wisam nih namanya. Kita kenalan dari apa? Dari WhatsApp. Sampean tahu nomor saya dari apa? Dari YouTube ya? Dari YouTube Etnik Indonesia Channel. Dari YouTube kita ngobrol-ngobrol, beliau bilang, "Om, saya mau datang wawancara sedikit." Karena ada tugas ini ya, tugas skripsi ya? Tugas artikel sebenarnya. Artikel. Jadi Mas Wisam ini kuliah di Universitas Brawijaya guys, di Malang. Jelasin Mas, di bidang apa Mas? Terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya kuliah di Malang, jurusan ilmu ekonomi, konsentrasinya ekonomi Islam seperti itu. Ekonomi Islam guys. Di ekonomi Islam itu belajar tentang apa sih Mas? Kalau di ekonomi Islam itu relatif belajar tentang ekonomi tapi yang berlandaskan dengan asas-asas Islam. Asas Islam. Kayak jadi, syariah gitu-gitu ya. Ya, jadi maksud daripada syariat Islam itu adalah menaati perintah Allah dan mentaati perintah Rasulullah. Nah, adapun prinsip ekonomi Islam itu ada 5. Jadi menjaga keturunan, menjaga keturunan, harta, jiwa, akal, dan agama. Agama. Jadi pada prinsipnya ekonomi Islam itu berbicara bagaimana sih perekonomian itu bukan hanya menghasilkan keuntungan material. Tapi harus ada 5 prinsip itu yang ditaati ya. Iya, betul. Tidak sampai keluar dari 5 prinsip. Ya, itu atau tadi. Tidak mencederai daripada 5 asas itu. 5 asas itu, guys. Jadi menarik ya. Tapi yang menarik lagi, Mas Hizam ini mempelajari tentang ekonomi Islam, tapi punya koleksi keris banyak banget, guys, yang dibawa ke sini ini. Ya, keren-keren sih pusaka ini, pusaka sepuh-sepuh banget nih semua yang dibawa ke sini ini. Kita tadi sedikit ngobrol-ngobrol. Kenapa Mas sama ini kan mempelajari Islam cukup dalam ya? Ya. Memang panggilannya ke sana. Ya. Tapi sampean juga suka mengoleksi benda-benda seperti keris nih Mas. Ya. Yang mana kadang-kadang ada pertentangan juga ya untuk beberapa kalangan mungkin ya. Gimana dijelasin ke teman-teman nih Mas? Oke, jadi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman bahwasannya ketika memandang benda itu hukumnya ada semua netral. Oke. Tetapi tergantung bagaimana subjektivitas itu akan mempengaruhi hukum daripada benda itu. Katakanlah misal ini keris. Ya. Sifatnya netral, ini benda seni, tetapi akan berubah hukumnya ketika kita terlalu meyakini bahwasannya ini akan membuat saya beruntung kalau seperti orang itu disembah-sembah. Nah itu yang mulai, tidak boleh. Mulai keluar dari ini ya prinsip ya, itu. Prinsip. Itu yang dihindari guys, di setiap video kita juga kita selalu memberikan edukasi bahwa pusaka ini adalah benda seni, benda sejarah yang harus kita lestarikan. Tanpa kita harus menghilangkan unsur istilahnya nilai seni, spiritual, dan budaya ya. Tapi kita juga nggak boleh terlalu dalam ya, sampai keluar dari akidah yang itu ya. Diajarkan ya. Agama lah istilahnya ya. Dan mudah-mudahan dari sharingnya Mas Hizam ini juga teman-teman terinspirasi juga nih Mas. Ya. Untuk ikut melestarikan keris juga nih ya. Dulu kenapa kok tiba-tiba udah mulai ngoleksi pusaka? Gimana ceritanya awalnya? Dulu itu ada saudara saya yang kena musibah. Terus beliau mengatakan bahwasannya mau jual kerisnya itu seharga 1 miliar total. Nah, saya kan bingung nih. Kenapa kok semahal itu gitu loh? Apakah benar keris itu memang harganya segitu atau seperti apa? Akhirnya saya mulai tertarik mempelajari keris sepuh itu seperti apa, harganya berapa, kamardikan harganya berapa, terus ada juga yang prosesan seperti apa. Itu semata-mata karena
mohon maaf kok, saya orangnya nggak tegan gitu loh. Terus juga ketika saya mulai mempelajari suatu bidang, maka saya harus mempelajari itu sampai mendetail. Dalam artian apa? Mungkin dalam tanda kutip, saya bisa jadi rugi. Tapi saya tidak menginginkan orang lain itu rugi gitu loh. Sehingga kadang juga beberapa teman itu tanya, Sam, ini aku beri segini harganya mahal nggak? Ternyata kris koden kan, saya seenggaknya bisa edukasi sedikit lah ya. Kalau beli koden ya jangan seharga segitulah, itu bukan kris asli kata-kata. Iya. Jadi harus dipelajari juga guys. Dan ini apa koleksinya Mas? Ada berapa banyak koleksinya Mas di rumah? Ini ada kurang lebih. Ini semua koleksinya dibawa ke sini? Di rumah ada 3. Masih ada 3 lagi yang disimpan dan. Tadi itu kan aku tanya guys, keris Mas Isam yang paling mahal itu ada satu yang dibawa ke sini, itu harganya puluhan juta guys. Dan saya tanya kan, Mas Isam ini kan masih kuliah, sekarang ini mau ke S2 ya? Sedang S2 Pak. Sedang S2 Mas, mantap ini. Dan saya tanya Mas, sampean memang keluarga kaya tuh gimana sih, penghasilan dari mana untuk koleksi pusaka ini kan gak murah nih. Bahkan ada yang sampai puluhan juta, ada satu nanti kita review ya, satu keris yang bagus. Dari mana uangnya? Saya ngojol, beneran ngojol. Jadi dari hasil dari ojek online ya? Ojek online. Berapa tahun Mas? Dulu saya mulai sejak SMA, itu kalau zaman dulu katakanlah sehari dapat 30 penumpang itu penghasilan sehari sampai 500-400 ribu. Tapi 30 penumpang guys, muter-muter seharian guys. Ya. Dan itu sambil kuliah ya? Sambil SMA. SMA, sambil SMA sampai hari ini juga Mas? Sekarang udah sampingan lah ya? Dan juga banyak tugas kuliah akhirnya. Ada tugas kuliah juga. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik ya Mas. Kita mau review guys, satu pusaka yang dibawa. Ini pusaka bagus-bagus semua di sini. Ini ada Sempaner. Bagus banget, kalau aku bilangnya sih ini masuk Ngadiboyo ya. Bagus nih. Nah ini ada satu pusaka Mas, ini dapat dari mana? Ini ada sertifikatnya guys. Dari Museum Pusaka ya. Salah satu sertifikat yang dikeluarkan oleh Taman Mini Indonesia. Ayo Mas, mau di-review Mas. Ini dibawa ke sini, menurut saya salah satu pusaka yang cukup bagus. Iya. Dapurnya masuk Nagaraja ya Mas ya? Iya, Nagaraja. Monggo Mas, di review Mas. Kalau saya melihat ini ya kok ya, ini masuknya ke arah Mataram Sultan Agung, dapurnya Nagaraja, Kinatah Emas. Nah dan ini emasnya bukan emas, perak sepuh emas bukan, insya Allah. Iya. Dan juga udah pernah dites gitu. Iya. Jadi dulu saya belinya itu sekitar, mohon maaf ya, agak mahal. Sekian lah, sekian. Puluhan juta guys belinya. Dan juga saya itu dulu ketika membeli ini itu, dalam tanda kutip, niatnya juga ini membantu orang, juga ya. Membantu. Jadi ada orang butuh ini, jadi kalau di surat keterangan dari apa sertifikat Taman Mini ini, dapurnya Nagaraja Kinata Emas, Mataram Sultan Agung, Pamore Ngulit Semongko, eranya sekitaran abad ke-16 guys, Mataram Sultan Agung, gayanya Surakarta. Keren nih. Iya. Ini rencana mau dimaharkan atau gimana nih Mas? Boleh, buat teman-teman yang ada rezeki lebih. Ada yang minat ya? Atau ya, mungkin kita lelang aja gimana nanti suatu hari ya? Iya boleh. Tapi guys, jadi intinya itu adalah kita review hari ini koleksi dari pusaka dari Mas Isam ini adalah bentuk kecintaan beliau akan budaya Indonesia, yang mana walaupun beliau ini menekuni di bidang Islam tapi juga mencintai budaya Indonesia tanpa harus keluar dari akidah-akidah Islam ya Mas ya. Dan itu harusnya bisa menjadi wacana kita semua ya Mas ya. Jangan sampai pusaka itu digunakan atau disalahartikan menjadi benda mistik yang akhirnya membuat kita takut untuk merawat pusaka-pusaka Nusantara gitu guys. Jadi mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman semua. Walaupun pusaka itu seringkali dibilang mistik atau benda yang dihindari untuk sebagian orang, tapi sebenarnya kalau kita mempunyai pandangan yang benar, kita tidak perlu takut ya untuk merawat ya. Jadi apa tadi 5 prinsip tadi itu Mas? Itu bisa untuk merawat pusaka nggak? Makosid syariah. Iya. Bisa, dalam artian gimana Mas? Islam itu kan yang jelas prinsip ekonominya itu menjaga makosid syariah itu ada 5. Asalkan tidak membuat akal kita rusak, tidak merusak keturunan, tidak merusak agama, tidak merusak jiwa, tidak merusak harta. Dalam artian apa? Kita merawat ini jangan sampai merusak akal kita. Dalam artian kita menilai pusaka ini mempunyai kekuatan yang overpower gitu. Ya. Over melebihi. Iya, over
overestimate gitu lah. Dan juga asalkan juga kita tahu prioritas ya teman-teman ya. Artian kalau memang teman-teman uangnya atau dananya atau finansialnya kurang mencukupi, jangan ya jangan sampai utang-utang lah. Jangan sampai ya. Jangan sampai utang bank guys, beli kris bahaya yeah guys. Jadi itu prinsip dasar ya. Jangan yeah sampai kita kebablasan lah istilahnya. Intinya mas ya. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman muda semuanya. Ayo kita tetap beragama yang soleh, yang serius, tapi kita juga ikut dalam pelestarian peninggalan-peninggalan budaya bangsa Indonesia ya. Supaya budaya kita itu jangan sampai hilang guys. Walaupun apapun agama kita gitu ya. Karena mohon izin kok. Ya, Islam itu tidak menentang budaya. Islam itu tidak menentang budaya. Bahkan dulu ketika Islam masuk di kalangan tanah Jawa itu ya melalui budaya juga. Melalui budaya ya juga. Katakanlah contohnya wayang dulu. Wayang. Ya. Betul. Katakanlah juga mungkin gamelan seperti itu. Atau juga mungkin beberapa tarian, ya, beberapa arsitektur masjid, nah seperti itu. Itu berangsur-angsur guys, melalui proses waktu ya. Proses untuk waktu. Suatu apa? Suatu keyakinan itu tidak bisa langsung dibalik. Langsung. Tapi melewati proses waktu. Itu yang udah ada dalam sejarah, itu udah diceritakan dengan jelas. Oke mas, kasih pesan-pesan dong buat teman-teman muda mas. Pesan dan kesan dari saya, ketika melihat pusaka itu, jadikanlah pusaka itu sebagai warisan budaya leluhur yang teman-teman juga harus ikut melestarikan seperti itu. Dan juga teman-teman jangan apa ya, jangan merendahkan temannya yang suka keris. Ada juga beberapa nih tuh ada yang gini, wah bisa punya keris itu. Oh iya iya. Seolah-olah dukun nih. Gitu. Nah iya. Dan juga ketika teman-teman punya keris juga jangan merusak nilai dari keris itu sendiri. Dalam artian teman-teman jangan sampai menyembah-nyembah keris itu, jangan ya, sampai akhirnya kerisnya dipandang jelek oleh orang yang lain seperti itu dari prinsip saya ya. Tapi mungkin setiap orang juga punya subjektivitas atau tingkatan yang berbeda-beda ya. Jadi ya monggo kalau prinsip saya seperti itu. Oke guys, itu tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya mas ya. Amin. Sharing dari Mas Hisam, perjalanannya 2 jam ke sini untuk sharing kepada kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita review, kita lihat detail ya bro ya. Keris-kerisnya Mas Hisam bagus-bagus nih guys. Ini ada Pulang Geni, Majapahitan. Ini ada tadi Sempaner, Ngadiboyo nih kalau menurut saya bagus banget. Ini ada kayak ini ya, Abang. Pandowo. Pandowo ya? Iya. Pandowo Cinarito ini kayaknya. Bagus banget ini Mataram. Wah, sepuh-sepuh deh kerisnya bagus-bagus. Mudah-mudahan terus lestari guys. Pusaka Nusantara, jangan sampai kita kehilangan ya jati diri kita. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam budaya.